Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas updatean terbaru dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.1.2e. Di updatean kali ini dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.1.2e, developer tidak menerangkan fitur-fitur terbaru di updatean kali ini. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan fitur anti tampilan sekali. Untuk mengaktifkan fitur tersebut di aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.1.2e, pertama-tama teman-teman masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu. Untuk masuk ke menu pengaturan, teman-teman klik saja foto profil yang ada di pojok kanan atas yang ini. Lalu masuk ke pengaturan Delta, lalu scroll ke bawah, lalu masuk ke pengaturan keamanan dan privasi. Lalu teman-teman scroll. Nah, di sini ada fitur anti tampilan sekali. Buka pesan, lihat sekali atau sekali terlihat tanpa batas. Jadi di saat ada teman yang kirim pesan hanya lihat sekali, di saat kita mengaktifkan fitur ini, pesan tersebut akan dapat kita lihat berkali-kali atau tanpa batas. Nah, di sini teman-teman aktifkan saja fitur ini. Itulah cara mengaktifkan fitur anti lihat sekali di aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.1.2e di updatean terbaru kali ini. Jika teman-teman masih mengalami masalah di updatean terbaru dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.1.2e, tulis saja di kolom komentar. Biar kami yang menyampaikan ke pihak developer. Saya Sunanta Wijaya, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.